Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, dari daerah Tutong Auda bersama saya Ernie Sofana Mustafa untuk berkongsi antara info semasa dan juga pengisian bahan visual yang disediakan. Ya. Baik, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini alhamdulillah dalam keadaan mengizinkan. Mudah-mudahan latihan-latihan yang giat dilaksanakan ya dalam penyertaan persembahan khas dari daerah Tutong ini semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga segala urusan bis kita semua dipermudahkan Allah Subhanahu Wataala jua. Baik, kita akan terus saksikan dulu Auda bahan visual yang kami sediakan untuk pagi ini dari daerah Tutong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, apabila kita ni bercakap dengan menu makanan tradisi, kalau dilihat di sini di belakang saya, iaitu nasi lemang yang dikenali oleh masyarakat Melayu dan juga ia dikenali sebagai nasi pulut oleh Puak Iban. Dan selalunya nasi lemang ini selalunya dihidang pada masa acara-acara keramaian seperti acara-acara bertanam padi dan sebagainya. Jadi Auda, untuk package program kali ini kita akan mengetahui cara-cara memasak ataupun cara-cara penyediaan nasi lemang ini. Disumbat di dalam buluh dan dipanggang di atas api sehingga masak sebelum dihidangkan. Bagi masyarakat Melayu, menu masakan ini kebiasaannya dikenali sebagai lemang. Lemang merupakan menu masakan istimewa masyarakat Melayu dan kini lemang mudah diperolehi apabila tibanya Hari Raya Aidilfitri. Pastinya menu masakan ini sering dihidangkan semasa pagi Aidilfitri. Menu masakan ini juga merupakan makanan tradisional yang begitu sinonim dengan masyarakat Iban kerana ia sering dihidang oleh masyarakat Iban semasa acara keramaian dan menu masakan ini turut disajikan dengan ayam pansuh yang juga dimasak menggunakan buluh. Boleh dikatakan memang lama lah pasal kami di kampung, orang kampung dulu kan. Asal ada apa-apa saja keramaian, kami memang ada masak lemang. Tapi kami dulu di kampung senang, jarang di rumah, ambil buluh, bawa sungai cuci, baras bawa ke sana, di sana lah mengisi. Jadi siap orang laki-laki memasak. Dan kebanyakan jemaah tu lah. Pasal rumah panjang kan. Jadi kira begitu ngeroyong lah tu, memasak. Nah, sambil itu berimpun-impun, masak, makan, apa, cuma itu lah. Memanglah ada bezanya. Dulu selalunya ada bahas santan. Jadi masa ini ikut rasa lah, kita rasa sang-sorang. Jadi ada yang minta bersantan, ada yang tidak. Kalau orang kami, biasa tidak mau santan, apatah lagi kalau baras kabun. Orang mau mangat buluh atau saja wangi buluh atau macam mana tadi kan, buluh baru yang tadi baru tabang, sebenarnya tu cuci masuk tarus. Jarang beras santan tu. Majoritinya menggunakan beras kebun atau beras pulut yang dimasak bersama santan, dibakar di dalam buluh lemang yang telah ditutup dengan daun pandan di atasnya. Beras tersebut tidak perlu diisi penuh di dalam buluh tersebut kerana ia memerlukan ruang kepada beras tersebut untuk mengembang semasa proses memasak. Penggunaan buluh untuk menghasilkan lemang juga dikaitkan dengan sifat kreatif masyarakat Melayu yang menggunakan proses memasak tanpa menggunakan periuk. Antara bahan utama bagi hidangan lemang tradisional ialah santan kelapa dan beras pulut. Sebelum beras tersebut dimasukkan ke dalam buluh, beras perlu direndam bersama santan kelapa. Buluh lemang juga perlu dipotong dan dibasuh bersih sebelum digunakan untuk faktor kebersihan. Kalau nasi dah lama benar lah, kira sejam masak lah tu. Jangan ada ayam. Macam mana tadi lah. Nak jatuh tanah lama.
Saya pernah temui ya, tetua macam matu. Patang, kurang dalam baras. Sebelum matu, pasal buluh dah banyak kan. Macam hari Sabtu, hari Minggu aku kampung, aku mau ambil buluh sedia. Pasal tiap-tiap minggu ada orang buking, kira dalam 10 buting kah, 5 buting kah. Jadi aku sediakan lah. Pagi awal masuklah. Masuk terus masak, subuh. Kadang-kadang kalau nak sibuk. Kalau tidak, dalam pukul 10 malam sampai pukul 1 sampai masak lah. Nyedia lemang, barasnya, macam itu lah. Mesti sedia awal. Ya tak boleh dikatakan boleh lah, makin bertambah-tambah minggu ke minggu. Kadang ada orang bertanya, ada orang bila lagi boleh membuat. Jadi kalau kamu mau berbana booking, aku boleh buat lebih. Aku berapa buting mau. Kalau aku jual biasa, aku putung kan, untuk seringgit. Jadi kadang kalau orang booking, ada yang anu panjang itu belum putung, kau jual RM4, RM5, ikut buluhnya lah. Pasal dalam sanua itu panjang macam mana, boleh dua buting kerupis lah. Aku jual RM1. Kira kalau kerupis, kira 50 sen atau satu, macam itu lah. Proses memasak lemang menggunakan batang buluh ini memang memakan masa dan memerlukan pemantauan yang rapi agar buluh tidak terbakar. Setelah ia siap dimasak, buluh tersebut dipotong sebelum dihidangkan dan lemang ini sesuai dihidangkan semasa ia masih panas.